Satu kertas putih mengenai ancaman kumpulan militan Negara Islam IS bakal dibentangkan di Parlimen dalam masa terdekat. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata, langkah itu sebagai pendekatan proaktif kerajaan membanteras penularan kumpulan militan dan pada masa sama mempermudah pihak berkuasa mempertahankan keselamatan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka membentangkan kertas putih berkenaan hasil daripada kerjasama pelbagai pihak termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Agensi Risikan Negara. Kerajaan sentiasa peka berhubung perkara ini, memandangkan kumpulan terbabit menggunakan pelbagai cara bagi menyebarkan fahaman ekstremis termasuk melalui platform media sosial selain mempunyai sumber kewangan kukuh. Bukan satu perkara yang belum kita lalui sebelum ini. Tetapi ancamannya baru, players, actorsnya baru dan mereka menggunakan social media. Mereka banyak sumber kewangan. Mereka mempunyai aset ketenteraan yang besar. Jadi dan mereka melihat sesiapa saja yang tak bersama mereka sebagai musuh. Sebab itu cara bagaimana kita nak berdepan dengan IS ni cukup kompleks. Sebelum ini, lebih 21 individu ditahan dan didakwa terbabit dengan kegiatan militan IS termasuk cubaan merekrut rakyat negara ini untuk berjihad di Syria. 19 daripadanya didakwa mengikut kesalahan berkaitan dengan keganasan di bawah kanun keseksaan, manakala baki 2 orang lagi didakwa di bawah Akta Senjata Api.